Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita coba belajar A, I, U, Ba. Ini untuk memperlancar artikulasi cara pengucapan dan belajar lagu. Ada Bu Umi di Hong Kong apa di Taiwan, Bu Umi? Di Hong Kong, Pak. Di Hong Kong. Hong Kong, iya. Silakan apa? Yes, nah, sama-sama Kak Emi, Kak ini ya. Mau iya. Ibu Umi, ibu tuh Umi tuh ibu ya. Oh, mau ibu-ibu dulu apa mau saya dulu bacanya itu? Bapak dulu deh. Oh, saya dulu. Bapak dulu baca, iya. Iya, boleh. Bapak dulu. Kayaknya tua banget saya jadi bapak tuh. Ya udah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. A I U Ba U An Ani A Na Minal Mu'ni Ma I An Ani A. Yang kencang gitu apa yang pelan? A I U Ba U An Ani A Na Minal Mu'ni Ma I An Ani A. Yuk, yang mana? Silakan Bu Umi. Oh iya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Bagus, suaranya streo lagi ya. Kalau saya mono, kalau ibu ada gitunya ya. Suara buat. Agak enggak apa-apa. Streo sedikit ya, streo jadi enggak mono ya lagunya dia. Enggak mulus. Ya bagus. A i u ba a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. A i u, ini sudah belajar tajwid nih Bu Mi secara tidak langsung ya. Mana belajar tajwidnya nih, biar sambil belajar lagu artikulasi sedikit-sedikit kita paham tajwidnya. Ini a i u ba, ini bacaan pendek ya. Bacaan pendek berarti kosan. A i u ba u, ini mulai matobi ini. Kenapa? Ini domah dengan wau mati. An ini mulai idhar. Ini idhar. Kenapa nun mati ketemu al-hamzah? An. U an ani a na minal ni alif lam komariah. Ya. Minal mu'ni ma'i. Ini matobi kasroh dengan ya mati. Ma'i an. An ini idhar juga. Ini patah ta'in tanwin ketemu hamzah. Jadi satu, sudah kita belajar bacaan pendek. Bacaan pendek itu kosor. Kosar ya. Kosor. Kosor bacaan pendek. Kedua, kita belajar mad, bacaan panjang. Ini matobi'i. Matobi itu tiga unsurnya. Ini baru domah dengan wau mati. Ini ya, ini domah dengan wau mati. Iya. Kasroh dengan ya mati. Ya mati. Nah, patahnya nggak belum ada di sini ya. Matobi'i itu kan tiga. Patah ini aja saya tambahin. Ma, tuh. Ini patah dengan alif. Jadi matobi itu unsurnya tiga. Satu fathah dengan alif. Kasroh dengan ya mati. Ya mati. Domah dengan wau wow, mati. Mati ya. Nah, kalau alif kok kenapa gak disebut mati? Karena alif sudah mati. Kalau ini yang hidup sebetulnya bukan alif, ini hamzah. Ya nanti kita bahas. Apa bedanya alif dan hamzah. Ini kalau jadi matobi itu fathah dengan alif. Kasroh. Ini di bawah kasroh ya. Kasroh. Kasroh. Kasroh dengan ya mati. Ini ya mati, ya sukun boleh. Ada yang bilang ya sukun, ada bilang ya mati. Domah, ini domah ya. Ini domah. Domah. Domah dengan wau mati. Wau mati. Wau, ini wau mati atau wau sukun ya. Ini wau mati, pakai ada pemati. Ada yang bilang nggak mau bilang wau mati, wau sukun sama aja boleh.
Kemudian ini di atas fathah boleh dengan alif ya. Jadi matobi itu unsurnya 3, fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, dommah dengan waw mati. Itu 3 ya. Itu matobi. Nanti lawannya matobi itu nanti ada fathah dengan waw mati atau fathah dengan ya mati. Hurufnya jangan dianggap ya. Hurufnya apa aja? Iya. Baris fathah dengan waw mati atau fathah dengan ya mati itu huruf lin. Harpu lin. Huruf lin. Kalau ibarat orang itu istrinya 2. Tuh ya, ada si wawu sama si iya. Kalau ini orang yang abad, yang setia. Si patah nikahnya dengan si alif, jodohnya. Si kasroh jodohnya dengan si ya mati. Si doma dengan wawu mati kan pasangan tuh. Nggak mungkin si doma dengan alif ketemu, nggak mungkin jadi panjang. Misalnya gitu ya. Si doma dengan wawu mati nggak bisa jadi panjang. Kok gitu. Si doma dengan alif misalnya nggak bisa ya. Si doma dengan alif lain lagi itu. Lain cerita. Jadi nggak pasangan. Jadi yang pasangan itu fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, doma dengan wawu mati. Tapi nanti ada si patah. Si patah ini dia-dia juga nih. Istrinya 2. Ada si wawu sama si ya mati. Itu tuh. Ini huruf lin. Enggak ngerti isinya 2. Bukan, ini aja permisalan. Ini kan tadi berbicara jodoh. Ini ya. Ada AA dengan fathah dengan alif, kasrah dengan ya mati, dhamma dengan waw mati. Ya. Itu aja. Bingung nanti juga sedikit-sedikit mah paham. Pelan-pelan. Di sini pelan-pelan. Di sini adalah idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu hamzah atau alif. Ini idhar. Idhar ya di sini. Idhar. Kapan terjadi? Apabila nun mati ketemu hamzah. Iya. Atau huruf-huruf hamzah. Huruf idhar yang 6. Di sini ini juga idhar. Karena tanwin. Dengan hamzah ini. Tuh. Ya. Jadi banyak hukumnya. Di sini alif lam komariah. Alif lamnya yang dibaca karena ada tanda bacanya. Nanti di sini ada juga 2 patah dibaca 1 jika dihentikan. Ini mad iwad. Mad iwad. Pak Ari bingung, makanya direkam. Direkam kan kapan-kapan nanti Ibu siapin pulpen. Mana yang idhar? Ini. Ini lagi centeng-centeng juga. Ya, oh iya, enggak apa-apa. Iya. Mana mad iwad ini? Patah 2 patah dibaca 1 jika dihentikan. Mana bacaan pendek? Ya semua bacaan pendek yang tidak ada pemanjang ini bacaan pendek. Ini bacaan pendek. Banyak ini matobi'i. Ini bacaan pendek. A naminal ini alif lam qomariyah. Mu ini bacaan pendek juga. Ini bacaan pendek juga. Pokoknya kalau enggak ada pemanjangnya, enggak ada alif, enggak ada wau, enggak ada iya yang ketemu jodohnya, tidak jadi mad. Atau tidak ada tanda di atasnya mad asli. Itu bacaan pendek. Gitu ya, Bu ya. Baik. A i u ba u an ani a naminal mu ni ma i an ani a. Coba lagi, Bu. A i u ba u an ani a naminal mu ni ma i an ani a. Ma i an-nya jangan ditahan. Ma-i-an, ani-a. Ma-i-an, ani-a. Coba, ma-i-an. Ma-i-an, ani-a. Bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Nanti Ibu boleh dengerin di internet, boleh dengerin orang, ada yang bingung baca ini. Ibu alhamdulillah sudah bisa. Jadi gak sia-sia Ibu gak belajar sama saya. Ada hasilnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pengen kayak Ustazah Eni, kata Ustazah Siti atau Ustazah Nana, ya proses, dia juga sama dulu nangis. Yeah. Susah dulu belajar ya. Tapi mereka merasakan bahwa belajar seperti ini efektif. Kenapa? Kita ketemunya sering. Sama seperti orang yang jatuh hati, jatuh cinta, sering ketemu kan lain.
dengan orang yang berjatuh. Tapi... jaraknya jauh kan kurang-kurangnya kita tidak setia mah kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau yang sering ketemu kan minimal terjaga lah gitu ya. Terhindari hal mungkin karena ini ya. Karena kita belajar terus. Jadi kalau belajar terus, apa yang kita pelajari nyambung terus gitu. Ingat terus, lupa-lupa diingetin lagi. Gitu ya. Ini Mbak ya. Iya. Babi bu bab. Mulai kol-kolah ada hukum. Babi bu bab bu bang iklab nih, nggak mulai ada hukum. Ini ada mimnya harusnya di sini. Ini nun mati ketemu ba iklab. Iklab bu bang bani bab. Kol-kolah sama seperti ini. Kol-kolah karena hurufnya banya mati. Bu bam bani bab naminal sama kumaria. Minal mu bani mabi bang dani ba ini iklab juga. Ini sama Mad Iwan nggak nambah. Ah bingung ah Pak Ari itu mah ya udah tinggalin aja itu ya. Nanti tajwidnya sama kayak ini aja. Biar kayak ini yang babi bu bab bu bam bani bab naminal mu bani mabi bang bani ba. Cuman yang ingat ya cara bacanya ini ada M-nya aja. Ingin katakan iklab. Ya karena ini mau berlagu kan harus tahu. Coba babi bu sekarang ibu Umi. Babi bu bab bu bam bani bab naminal mu bani mabi bam bani ba. Ya gitu ya suaranya khas tersendiri ya. Kayaknya kalau jadi penyanyi laku loh. Kasetnya banyak yang beli. Iya, penyanyi ini babi bu babi. Babi bu babi. Di sini ada kol-kolahnya aja ya. Kalau nanti itu boleh ya. Kapan-kapan suaranya yang tinggi. Babi bu babi bu bang bani bamu naminal mu bani mabi bang bani ba. Percaya sama saya, kalau nyanyi teriak seperti itu lepas. Beban tuh sekarang ada beban hilang semua. Problem yang ada di dalam diri kita seakan hilang. Pantas benar ya, Al-Qur'an itu syifa, obat itu seperti itu. Jadi masalah menghadap dengan Allah, dialog dengan Allah dengan Qur'an, dengan firman. Ya pasti saya yakin itu ya. Kalau enggak berarti dipertanyakan hatinya, imannya. Mbak ini ya. Kemudian Mbaknya udah bisa. Kita teruskan ke ta ya. Babi bu babe bu bambani babanya minal mu bani mabi bambani ba. Tapi mohon maaf sebentar ya Bu Umi ya. Tidak semua orang seperti Bu Umi. Belajar langsung bisa ini. Saya pelan-pelanin ya. Karena ini di YouTube ini orang yang belajar. Babi bu babe bu bang bani babe naminal mobeni mabi bang bani ba bani ba. Ini nanti Bumi tolong ingetin saya Pak Ari yang pelannya ya. Ini buat orang-orang yang tengah belajar karena setiap orang tuh kemampuannya berbeda-beda. Mereka bukan tidak pandai, mereka bukan bodoh, mereka tidak bisa itu karena tidak belajar. Buktinya kalau belajar, insya Allah mereka juga bisa. Babi bu babe, babi bu babe, bu bang bani babe naminal mu bani mabi bang bani ba. Coba lagi bu. Babi bu babe, yuk bu Umi. Babi bu babe, bu bang bani babe naminal mu bani mabi bang bani ba. Ya, mabi, mabi, mabi bang, jangan ketinggalan ya, mabi bang, mabi bang. Mabi, mabi ya. Bang, bani pak. Iya, ini yang dikatakan serak-serak basah tuh kayak Bu Umi ya, suaranya ya, khas tersendiri. Kayak suara Iwan Pales nih. Iya, iya, babi bu, bab. Jadi kadang-kadang kemampuan seseorang tidak terlihat. Ya, suara Mbak Nana, Mbak ini itu suara khusus itu spesial itu ya. Ada suara. Pokoknya cari orang itu ya suaranya kayak Ratih Purwasih.
yang hujan turun kayak gitu. Ya. Jadi semua orang punya kelebihan. Jangan merasa minder dengan kekurangan yang ada. Kekurangan kita lengkapi dengan ilmu, dengan pengetahuan, jadi lengkap. Setelah ba kita akan memasuki huruf ta ini ya. Ta ti tu bats. Bats ini pecahin katakan hams ya. Ini semuanya kosar. Ta ti tu bats bats bats. Sebetulnya tulisan bat itu kayak biasa aja, BAT, B, bat, karena T. Cuman T itu dalam bahasa Arabnya jadi hamas, bat, 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 bat. Kayak gimana ya pecahnya ya? Kayak gitu deh. Tadi itu bat, tu, ini mulai kayak tadi ya, udah belajar ya. Jadi semuanya sama matobi. Tu, ta, ini, nah mulai tambahan nih Bu. Ini ada engnya. Secara umum ikhfa tu eng. Nanti ada ada usad, ada akrab, nanti lain. Ada eng banget itu nanti ceritanya. Yang penting nun mati ketemu ta, ini nun mati, nun sukun ketemu ta, itu ikhfa. Apa tuh hurufnya? Hukumnya apa? Ikhfa. Ikhfa ya, ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun mati ketemu huruf ikhfa ta. Huruf ikhfa 15. Ya, nanti kalau hafal ta sa dal ta za jim sin sin sa da do za fa ko ka. Ah, bentar aja belakangan ya. Ya. Tu ta ta ni tats, ini hanya nambah seperti ini. Kalau tadi ba iklab di sini hames ya. Tats naminal komariah, alif ram komariah, muts hames lagi. Ini latihan hames nih. Muts ni mati matobi'i. Mati tang ini tanwin patah tain ketemu ta. Ini ikhfa ada engnya juga ya. Mati tang tanita, saya pelanin ya. Tati tu bat tu tang tanitat tanitat naminal mutsni mati tang tanita. Kalau dikecepetin dilagin. Tati tu bat tu tanitat naminal mut ni mati ta tanita. Coba Ibu Umi, mau yang mana? Mau yang kencang, mau yang pelan, boleh silakan. Ayo Bu Umi. Ta. Suaranya. Saya pikir suara Mbak barusan. Iya, iya, iya. Ta ti tu pat tu ta tanitas naminal mutni mati tang tanita. Bagus, kenapa bagus? Udah bisa baca, udah bisa ngelagu. Cuman latihan hamasnya belum pada keluar ya. Hamasnya satu di sini ya. Ini bagus bener nih. Saya juga baru ngeh. Ya, jadi ini bat. Ta ta ti ta ti tu bat bat tu ta tani tat da minal mut hamas lagi minal mut ni mati ta tanita. Atau mau dengar suara kayak ini kayak gini. Ta ti tu bat tu ta tanita gitu ya. Tu ta tanita. Indah suaranya Kak Eni itu. Tanita. Makanya banyak orang yang ngelamar ya. Jadi kalau orang yang menyia-nyiakan dia, rugi banget. Itu udah paket lengkap. Ya Allah. Udah cantik, ilmunya tinggi, ramah, baik hati. Tidak sombong. Ah, ya kita doain aja lah mudah-mudahan ya. Karena dia juga sering bantu kita. Yakin kalau sering bantu. Ini kan ini bukan sebetulnya bukan nolongin Ari. Siapa sih Ari? Nolongin Allah, nolongin agama Allah. Siapa yang orang menolongin Allah, Allah akan menolong dia. Yakin itu. Intan surullah yang surukum ya. Jadi siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong hidupnya dia. Gitu. Ayo. Tati tu bats. Tati tu bats. Bagus. Tanitas naminal minal muslimati tang tanita. Iya, tinggal mut tang tatsnya aja ya, belum percaya.
Hutan tani touch. Nanti juga lama-lama bisa. Tapi jangan jangan seperti yang terjadi 15 tahun yang lalu saya ngajarin ini. Tadi tutut jadi tadi tutut. Tidak ngerti itu. Hutan di mana? Ibu, salah. Tadi tutut. Bukan. Tadi tuba. Tuh, dipikir iya bisa juga ya. Kentut mungkin. Enggak, iya. Kan dia dia latah kali ya. Tut tadi tutut tuti ya, tadi tutut. Tadi tubat ya. Selamat bergabung Ibu dan Bapak. Kalian saya undang untuk menjadi mustami ya. Tolong tutup mic-nya. Ikutin di tempat masing-masing. Nggak masalah ya. Cuma tutup mic-nya. Tadi tubat. Tani tats. Na minal mut. Minal mut. Ni mati ta. Tani ta. Boleh jadi Ibu Umi, boleh jadi susah itu bukan karena Ibu Umi nggak bisa hames. Tapi Kak Tias dulu, Bu Tias sama Bu Siti belajar hames. Kaget dia juga, kok Pari bisa? Saya bilang mic-nya saya 5 juta. Mic-nya itu. Iya benar loh. Dia dia bilang, saya ada suaranya tuh. Kok nggak keluar? Dia bilang gitu. Ada rekamannya kalau nggak percaya. Saat saya belajar sama Bu Tias sama Bu Siti. Hamasnya nggak keluar, belum keluar, udah dikeluarin katanya, oh gitu, gitu ya. Apa yang penting kita tahu bahwa ini huruf hamas. Hamas itu kayak pecah ya, ats, ats, its, uts, ats, ats, ats. Kan ada ta, ada kaf. Kalau kaf agak gampang, aks, kayak example, aks, aks, aksa, aks. Tuh kan kalau kalau gini kan bacanya bukan a, bukan apa, aksa. Ya, aksa gitu, gitu. Example ya, X. Seperti itu ya. Yang penting sudah dipahami. Ya, ini tati tu bats tutang ada ifanya. Tutang tanitats ada hamasnya. Tanitats naminal ada alif lam kamariahnya. Mots hamas, mots ni mati mantobi'i. Tang ada ikhfanya. Tanduin ketemu ta. Gitu ya. Ada tokenya di belakang. Sebentar, oke, aku lagi belajar. Jangan malam-malam, Pak Ali belajarnya takut sakit lagi. Toke saya baik sekali, Bu. Sering ingat. Iya. Iya. Tati tu bat tutang tanita tsunaminal mutsni mati tanita. Jadi, ke Ibu di Hong Kong nanti minta sama Bu ini ya fotokopi ininya ya. Kenapa harus minta ini? Iya. Mohon maaf, saya harus membuat Ibu Umi bangga, bahagia, punya PD, percaya diri. Saat nanti pulang kampung, fotokopi ini difotokopi banyak, bagi sama orang-orang. Yuk belajar yuk sama saya, belajar lagu. Bisa, karena Ibu Umi sudah katakanlah udah berijazah dengan saya, udah belajar dengan saya. Bisa mengajarkan kepada, bukan bisa, harus mengajarkan sama yang lain. Sesuai kemampuan. Ibu Umi udah bisa, lagunya udah bisa di sini ya. Ini tidak gampang loh. Saya kemarin ada yang datang ke sini belajar ini. Ah, nyerah paling enggak bisa. Harus sebenarnya belajar. Ya walaupun sekarang hari ini enggak bisa terus belajar. Tapi Ibu kan udah bisa ini ya. Udah bisa bacanya, udah bisa lagunya alhamdulillah. Ta, kemudian setelah ta itu hurufnya titiknya 3. Jadi sa. Belum keluar nih. Saya keluarin dulu. Lama ta, ah ini sa ya. Coba Ibu coba dulu sendiri biar saya tahu sa-nya gimana. Sa si supes susan sas susan sanisas naminal muslimasi sanisa. Orang mengira, mohon maaf, Ibu Umi sekarang usia berapa? Ada 30 atau 40? 43, Pak. 43. Tapi kalau lagi kencang gitu kayak usia 13 kayak banana gitu loh. Betul ya, kalau kencang ternyata suara jadi kayak anak muda ya. Ini tapi mohon maaf, sa-nya masih bunyi sin ya. Sa itu cade. Sa. Jadi di ujung lidah. Sa. Sa. Sa ya, di ujung lidah. Sa. Sa si su enggak kuat.
Sasisubas. 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 Susasanisas. Naminal muslimasisasanisa. Ya, coba lagi, Ibu. Coba lagi. Sasisubas. Susan sanisas naminal muslimasisasanisa. Di huruf matinya jangan ada kolokolah ya. Jangan ada kolokolah. Jangan. Sase, jangan. Sas. Ya. Sanisa. Si, su, bas. Ini kan bas. 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 Kayak orang cadel ya. Cadel apa sih cadel? Kalau saya orang Sunda cadel. Bas. 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 Sasi subas. Ini bagus nih untuk belajar huruf ya. Susan. Kayak orang manja. Susan sanisas. Sanisas. Naminal. Naminal. Muhni. Masih sang. Nah, ini ikhfa semua ya. Ikhfa. Ini ikhfa ya. Dan mati ketemu sa. Sa. Sasi subas. Susan sanisas naminal sanisas. Tuh, jangan sanisas. Ibu tadi masih ada e-nya. Susan sanisas naminal muslimasisa sanisa. Coba lagi. Sasi tupas. Susasanisas naminal muslimasisasanisa. Ibu coba nanti dengerin suara Kak Ini. Dengerin suara Kak Ini itu ternyata kalau tinggi mirip suara ibu lah. Mirip lah. Oh sama berarti ya. Jadi kalau suara tinggi itu kayak gitu ya. Coba ibu bisa suara rendahnya enggak? Sa sa si subas, coba saya pengen tahu suara pelannya. Sa sa ya. Si subas. Ya. Susasani sas naminal musni masih sang sanisa. Gitu ya. Jadi suara rendah seperti itu dengan suara tinggi akan beda ternyata. Ini kan suara rendah saja gini. Sa si subas. Sasi subas susan sanisas naminal muslimasi sang sanisa. Yang ditahan-tahan di sini ya. Ikhfa ditahan. Yeah. Itu kan suara rendah. Kalau suara kencang. Sasi subas susan sanisas naminal muslimasi. Ini masih sanisa. Beda ya. Nah, enggak apa-apa. Suara rendah, suara tinggi, yang penting kita tahu. Kita ini ya, pelannya. Sa si su bas. Su sang sanisas naminal musni masih sang sanisa. Sa. Ya udah, ibu udah pintar ya. Alhamdulillah ya. Sa ke kanan. Kalau ini kan tiga huruf yang sama ya. Ba, ta, sa itu tiga huruf yang sama. Ba itu titiknya di bawah satu. Ta itu titiknya dua di atas. Sa titiknya tiga. Bentuknya sama ya. Maksudnya apa? Nah ini ya. Ba, ta, sa ini. Ini juga kita akan belajar jim ya. Jim, ha, ho itu tiga huruf yang sama. Jadi kalau saya katakan huruf-huruf kembar tiga. Nanti huruf-huruf itu ada kembar dua, ada kembar tiga. Yang tadi yang sudah ibu pelajari adalah tiga huruf yang sama tuh Litip ya. Bentuknya bentuknya sama kan perahu ya. Maksudnya ini wanita-wanita juga. Bedanya di mana? Itulah kekuasaan Allah. Ibu pernah melihat enggak muka seorang wanita laki-laki tuh ya. Mukanya kan segini-gini aja. Tapi kok bisa beda ya? Kekuasaan Allah, Allahu Akbar. Iya, tidak pernah ada yang sama. Kalaupun ada mirip kembar pasti ada bedanya. Ya. Nah, ini kita berbicara tentang huruf kembar tiga. Kembar itu kalau dia titiknya di bawah, bawah berarti hurufnya ba.
Kalau titiknya dua di atas, itu kayak mata. Ta. Mata, ta. Ta. Kalau titiknya tiga, itu sa. Ini. Jadi, ta. Secara langsung Ibu sudah bisa ngajarin sama orang bahwa dalam huruf hijaiyah itu ada huruf yang sama persis, tidak ada beda. Tak ada beda, Bu, bentuknya itu. Yang membedakan cuma titik-titiknya aja. Jadi saya suka teringat sama guru saya dulu lagi saya SD kelas 2, kelas 3 ya. Ada gurunya dari Jawa. Kata dia, titik-titik. Oh, titik-titik kiri ya. Saya ingat titik-titik. Dia mungkin, Pak Guru ini baru datang dari Jawa ya. Dari Jawa ke Sukabumi ngajar gitu ya. Jadi Jawanya masih, nah, lihat. Titik-titiknya di sini ya, nah gitu ya, titik. Terbayang sampai sekarang ya, itu ya. Titik-titik maksudnya. Jadi, kalau ibarat kita punya anak tiga, satu ada tai lalatnya di bawah, dua ada tai lalatnya di pipinya dua, ketiga ada tai lalatnya tiga gitu ya. Ini huruf, tiga huruf yang sama. Begitupun ini, tiga huruf yang sama juga nih, Bu, nih. Ya, persis, gak ada beda. Persis. Yang beda akhirnya, yang ngebedainnya titiknya aja. Tuh, kalau titiknya di bawah baru jim, ya Bu ya. Satu enggak ada kasrohnya, Pak. Ketinggalan. Oh iya, enggak ada kasroh. Ya, ya, ya. Ini yang ada titik jim, enggak ada titik ha, titik di atas kho. Ya. Ini ketinggalan. Tadi sama kayak ini dipinjem ini huruf ini hilang satu, dikembaliin jadi belum dikasih. Ini ya, tiga huruf yang sama. Yuk, coba Ibu dulu bernyanyi, berlagu ya. Ya, jujurnya. Nagom ya. Caci cupet. Bagus. Cucang cani cece naminal muce ni maci cani ca. Ya, jadi kalau suatu ketika Ibu masuk ke Zoom, nggak ada orang, yuk mau belajar A, I, U, Ba sama saya, boleh ya. Ibu udah bisa, udah bisa. Gitu ya, udah bisa. Alhamdulillah. Ya, Ibu sudah sambil lalu, tolong itu. Jaji jubanje. Akal-akalnya agak mantep. Jaji jubanje. Jujang jani jaje naminal mujani majijang jani ja. Lagunya kayak gitu. Jani ja. Agak-agak apa ya. Agak ada ayunan. Cepet. Enggak, jani ja, jani ja, kayak agak manja gitu. Jaji jubanje. Ini lagi jim juga bagus nih. Jujang, kan banyak orang yang baca kayak Bu Esi, jujang, ya, sering ketukar sama zai, jim. Jaji keras, Jakarta, Jatinegara. Jaji jubanje. Jujang, jani janje. Jani janji naminal mujani majijang majijang lagunya kayak gitu Bu majijang majijang janija 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 coba Bu laguin Bu ikutin Bu ja kencang aja jaji jaji cupet Jujang jani jaje naminal muce ni majijang jani ja. Kurang seksi. Jani ja, jani ja. Tapi tidak apa-apa, udah bagus banget ya. Jani ja. Secara tidak langsung Ibu sudah tahu jim dan zai nanti membedakan. Ini jim Jakarta. Jakarta, Jatinegara. Huruf-huruf keras ya. Zai nanti rapuh. Bagus ya. Jim sudah bisa. Ini ya, pelan-pelan. Jajiju, jaji. Ini ada barisnya di bawah. Jajiju banje, jujang jani janje naminal muje ni majijang janija janija. Hukumnya sama tetap ya. Di sini kol-kola, di sini mantobi'i, sini ini hukumnya kosar pendek. Jang ini ikhfa nun mati ketemu jim. Jani jaje ini kol-kolah. Minal di pelam komariah. Moje kol-kolah sugro. Minal mojeri maji mantobi'i. Jang ini ikhfa patah tain patah dua ketemu jim. Jani ja ini mad iwat. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan.
Jadi sama aja, banyak yang sama. Quran tuh banyak banyak matnya sama aja gitu ya. Iya. Makanya, saya juga bingung. Ada iya. Kol-kolah apa, ikfa lah. Iya, banyak. Nah, tapi nanti insya Allah dalam suatu kesempatan saya sudah ingatkan sama Kak ini Kak Nana untuk kita mengkaji tajwid secara runtut dari bukunya. Karena kita bingung kan, tiba-tiba idhar, apa itu idhar, apa itu idgham, apa itu contohnya nanti ya insya Allah ya. Doakan aja biar kita semuanya sehat, berkah, ada kesempatan untuk mengajarkan untuk semua orang. Nanti Mbak ini juga udah. Boleh tadi ya? Iya. Betul-betul ya, seperti itu ya. Karena kalau sama saya semua kan waktunya juga saya nggak ini. Tapi nanti insya Allah dengan saya juga ya. Nah, itu setelah Jim ini H ya, ini nggak ada titik ya. Coba Ibu Umi dulu silakan. Hahihuba. Hahihubah. Hahihubah. Huha. Huhan. Nah, ini idhar ya. Ini mulai idhar. Huhan ini bunyi N. Kalau tadi kan ang, ini N. Huhan. Kayak orang, kayak kalau kata Kak ini, orang makan cabai. Huha. Ini huhan. Hani ha. Hani ha. Ini pedes. Hani ha. Naminal mohni mahihan. Haniha, ini huruf-huruf yang kalau belajar itu belajar disentak nggak apa-apa ini latihan mah ya. Yuk, hahihuba. Hahihuba, huhan, haniha, naminalmu. Mbak Eni. Ya. Tutupan Mbak Eni. Minalmu, nima. Tutupan lagi. Oh banyak minalmu, yang masuk. Minalmu, nima. Mahihan haniha. Ya udah konser, udah kenceng ketutup tulisannya ya. Selamat bergabung ya, yang baru bergabung, memang saya undang kalian tutup mic-nya ya. Karena ini lagi peripat dulu. Ha-ha-hi. Tuh, kalau mencari not lagu juga bingung. Ha-ha, kalau pernah. Ha-hi-ho-bah. Ho-han-haniha. Naminal moh nimahihan haniha. Kayak orang capek, ngos-ngosan. Kalau kenceng sedikit. Ha 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 hi hubah. Ha hi hubah. Huhan haniha. Naminal moh nimahihan haniha. Haniha. Coba lagi. Boleh kenceng, boleh pelan. Ha hi hubah. Huhan haniha naminalmu nimahihan haniha. Bagus ya. Jadi kapan-kapan Kak ini nih boleh nih. Umi nih diajak ngajarin. A.I.U.B.A. ya. Udah bisa nih. Lagunya lagu stereo lagi. Jadi kalau Bu Eni sama Bu Umi disatuin. Duet stereo itu jadinya ya. Masya Allah. Nanti dicariin juga di mana rumahnya. Iya, iya. Ha ya, ini kho ya. Ngorok huruf kho. Khair. Khair. Ini yang sering-sering. Khair. Ini kho. Nggak kotor juga nggak apa-apa. Khair. As-salatu khairu minannaw. Boleh. Khair. 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 Tuh. Khair. Ya. Kho. Jangan as-salatu khairum. Jangan khairum. Khairum. Kho. Coba dulu. Coba dulu. Bom. Kho. Kho. Kho hi hu pah hu hon honi hok naminal muh ni mahi 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 hon honi hon honi ho honi ho kan honi ho sama tadi di sini dengerin nanti ya kok kenapa jadi honi kok honi hok jadi Jawanya keluar lagi. Emang kho itu kan, mohon maaf, kalau di Jawa tuh umumnya kho tuh koir ya. Coba deh. Khoir tuh koir. Kalau go, dibacanya hoir. Nggak ngerti tuh. Kalau go kan harusnya goiril magdu, dibacanya khoiril magdu. Kalau kho, dibacanya koir. Ya. Kan kita harusnya khoir. Koir dia Jawa. Tadi ibu hampir keluar Jawanya lagi, jadi honi hok kan ya. Bukan honi hok ya, honi hok. Ah, ini latihan bagus nih ya. Untuk orang-orang Jawa ya. Kayak saya lah, orang-orang Sunda itu F-nya susah. Jadi tiap daerah punya kekurangan dan kelebihan. Orang-orang seberang itu ro-nya suka bilang ra. So-nya jadi sa. Sholat jadi salat. Ya. Tarmiji tohir jadi taher.
hari Ramadan, Ramadan, Ramadan harusnya kan Ramadan, harusnya gitu ya. Nah, harusnya kan gitu. Tapi karena saya kebawa keren jadi Ramadan. Karena kan jelek, saya lagi siaran di Radio Kayu Manis. Ya ibu-ibu, selamat mendengarkan bersama Ari Ramadan. Kan keren. Bersama Ari Ramadan. Kurang enak gitu. Tapi gak apa-apa, kan ini bukan Quran ya. Nah ini kalau kita makhraj, karena ini akan membaca Quran, berarti makhrajnya harus benar ya. Ini kho. Karena apa? Khawatirnya beda bunyi, beda huruf, beda arti. Ya. Kayak alamin dan alamin beda. Alamin dengan angin, dengan ahamzah beda artinya ya. Ini. Khakhikhubakh khukhan. Ini idhar. Khukhan. Khanikhokh. Nah di sini tadi bu khanikhokhnya. Ya khanikhokh. Jika dapat jadi hok. Khanikhokh. Naminal mukh. Nimakhikhan. Ini idhar ketemu. Bunyi N. Makhikhan. Khanikhokh. Allahu Akbar. Segini aja udah banyak ilmunya. Satu ini, setiap ini bacaan pendek. Ini matobi'i, ini matobi'i, ini alif lam komariyah, ini idhar. Ini ya minal mukhni makhi khon, ini idhar. Khoni kho, ini mad iwad. Dua patah dibaca satu, dihentikan. Mad iwad. Ya lagi bu, lagi. Lagunya yang seksi. Khakhi khupakh. Khu khon. Khonikhokh. Iya benar tuh, udah benar. Udah benar, udah benar. Khonikhokh na minal mukh. Minal mukh ni. Makhi. Makhi khon khonikhokh. Ah, udah bagus. Coba jangan ada jeda. Khakhikhubakh. Khu khon khonikhokh na minal mukh ni makhi khon. Khanikho. Mungkin ada di antara ibu bapak. Pak Ari gak enak didengernya. Ya memang siapa yang enak? Ini mah khomam huruf-huruf kayak orang yang gak rehat gitu. Dan di Quran gak akan terjadi huruf ho semua. Gak ada. Quran yang mana hurufnya ho semua. Ini lagi latihan huruf. Makanya ini bagus. Ya. Jika ini tolong ini ya. Ini bagus untuk orang-orang yang susah mengucapkan huruf-huruf tertentu. Lagi bu. Lagi ho-nya. Khakhikhupakh. Khukhon. Khonikhokh. Na minal mukh. Minal mukh. Nimu. Makhihan. Makhihon. Ya jadi makhihan. Makhihon. Makhihon. Khonikhokh. Nah bagus ya. Cuman tadi ada masih ada e-nya ya. Ada pantulan di huruf nanti. Di sini ada huruf nanti. Ya gak apa-apa nanti dilatih ya. Khakhikhubakh khukhan khanikhokh na minal mukh ni makhikhan khanikhokh. Iya, kita teruskan. 17 orang yang kita belajar ya. Selamat bergabung. Silahkan buka mulutnya tapi mic-nya ditutup supaya tidak mengganggu kami ya. Gitu. Silahkan belajar. Kapan kelas umum? Nanti ada kelas umum. Kapan saya mau seperti itu? Kasih ya, sumbang rumah yatimnya. Kita lagi beli rumah yatim, rumah bersama. Berapa harganya? 250 juta, renovasi 25 juta, biaya sertifikat 32 juta. Itu alhamdulillah. Saya gak mau minta terus, kasihan sama ibu dan bapak juga. Makanya saya berjuang. Salahkah kalau saya menjual tenaga saya? Menjual apa ya? Bukan menjual. Sama seperti ibu dan bapak. Ibu kan pergi ke Hongkong ngapain coba bekerja di sana? Bukankah menjual tenaga kita? Tapi karena ini untuk agama Allah, kita bukan istilahnya bukan menjual. Jadi ibu berinfak untuk rumah yatim. Bantu kami, bantu rumah yatim, bantu listriknya, bantu segalanya. Berapa? Satu jam infaknya 100 ribu. Nggak punya? Ibu Umi, kita teruskan ini dal ya. Ini dal ini. Huruf kasar, huruf-huruf keras. Jangan dari itu. Ini dadi du, dada didi dudu dadaku, dada didi dudu dada didi dada. Saya mau ayam paha sama dadanya, bukan dadanya. Dada, dada didi dudu. Mulai coba Ibu Umi contohin.
Umi jadi guru, saya jadi muridnya. Yuk, silakan. Dal. Dadi dupet dudang dani dade naminal muda ni madi dang dani da. Alhamdulillah tuh dalnya sudah benar ya, dalnya keras. Tapi di ngucapin ikhfanya jangan terlambat ya. Dudang, jangan tadi kayak tadi kayak gini. Dudang, langsung aja. Dudang, kayak nyanyi. Danang danang dinding dinding dang dang dinding dinding danang ya. Kalau tadi kayak dudang terlambat tuh ya. Dudang danida. Ya. Dadi dubade. Saya lagi ngajar online ya. Kalau mau ikut silakan gabung di Zoom. Ini banyak saya kasih kayak selebritis nih banyak yang telepon. Saya lagi ngajarin online lewat Zoom. Zoom-nya di Insta. Dadi dubade. Dadi dubade. Duda dani dadi naminal modani madida dani da. Tadi cuma ketinggalnya dudang gitu ya. Harusnya segera ya. Dudang. Dudang. Dani dan naminal mudani madidang. Jangan madidang gitu ya. Jangan kayak orang-orang mobil lagi ngerem. Jangan gitu. Langsung segera ya. Iya, lagi. Lagi. Da. Dadi dupad. Dudang dani dade naminal muda ni madidang dani da. Ya, madinya agak kecepatan ya, karena mungkin. Madi, madi itu kan Matobi. Madidang dani da. Oh, balik lagi tuh, madidang, hati-hati, madidang. 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 Ya. Kalau madidang seperti ada madnya di sini. Di sini enggak ada madnya. Madidang ditahannya di engnya, ikhfanya ya. Madidang danida. Kalau pelan kayak gini. Kalau pelan da di du bade. Du dang danida de naminal mode ni madidang danida danida dadi dubad dadi dubad dudang danida naminal mudni madidang danida. Coba lagi Bu. Dadi dubad dudang dani dade naminal muda ni madidang dani da. Bagus dal. Satu lagi ya dal. Ini dal ini keras, ini rapuh. Dal. Sering ketuker. Jujur saya juga susah ini. Ya dal itu. A'udhu. Orang Sunda orangnya umumnya bacanya a'udhu. Orang Betawi umumnya a'uju. Orang manapun yang belajar a'udhu dal. Kalau nggak percaya boleh nanti. A'udzubillah katanya orang-orang Betawi. A'udzubillah. Orang Sunda a'udzubillah. Jadi kalau orang Sunda terlalu keras, a'udzubillah. Kalau orang Betawi terlalu rapuh. Antara itu. Antara keras dan rapuh. A'udzubillah. Kenapa Pak Ali bawa-bawa orang Sunda? Kan orang Sunda di sini. Kali orang bapak-bapak. A'udzubillah katanya gitu. Orang Betawi, saya lama di Jakarta. A'udzubillah. Na'udzubillah katanya. Padahal bukan na'udzubillah. Na'udzubillah. Zal. Zal ya. Ini memang huruf-huruf susah-susah gampang ya. Coba ibu dulu. Zal itu. Zazizubaz. Jangan ada e-nya. E-nya ya. Ah, Kak ini punya resep. Di sini. Bukan. Di sini. Nggak usah diteken. Zadidu bal. Karena kalau diteken, bade jadi dal. Dia sudah setiap malam dia lidahnya di kaca. Zadidu bal. Oh dia menemukan. Oh ternyata jangan diteken. Kalau diteken, zadidu bade jadi dal. Jadi bagus tuh kayak ini tuh ya. Jadi sambil dia lagi galau tuh kalau kita kan galau tuh gimana
Ya mah kalau apa dekat sama Allah, baca Quran ya, belajar huruf gitu ya, menemukan kayak gitu. Ya coba Zadzidzubaz. Zazizubaz. Zuzanzani zazna minal musni mazizanzani za. Masih ada kol-kolah di sini ya. Agak susah memang. Ini ya. Zazizubaz. Zuzanzani zaz. Zanizal, zanizal, namizal, minal, murni, mazizal, zanizal. Lagi. Ya. Zanizal. Zazizubaz. Zuzan, zanizazna, minal, murni, mazizal, zanizal. Masih ya, dilatih ya. Dal ini sama ini saya masih ada E-nya. Nanti ya maka ini ya. Ini pelajaran kita sampai sini dulu. Sampai sini dulu, nanti diulang-ulang rekamannya. Nanti habis ini ada peripat ini, yang peripatnya lain lagi. Dari Surabaya ya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.